Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Kenzo Motor Vlog. Kali ini, pagi ini kita kedatangan Scoopy ESP ya, itu yang berkode K44. Dia mengalami kendala fan belt-nya pedot, putus tuh fan belt-nya. Oh. Wah, kok bisa kayak begini ya tuh. Tuh. Mungkin karena jarang ke kontrol kali ya. Jadi kurang tahu kondisi dalamnya si pemiliknya. Jadi malah seperti ini. Ya, langsung saja ya kita eksekusi. Kita bongkar, copot-copotin, nanti kita ganti yang baru nih. Langsung saja ya teman-teman. Keras banget bautnya yang depan. Kayaknya belum pernah bongkar ini motor nih, belum pernah dibongkar, diservis atau diapain. Bautnya keras banget. Tuh. Sampai kayak gini tuh. Teman-teman jangan sampai enggak perhatiin motornya ya, nanti malah kayak begini tuh jadinya. Nah, nanti kitanya yang repot bepergian jauh ya. Kalau deket sama bengkel, kalau jauh sama bengkel, mana malam hari lagi, kan takutnya begitu. Rollernya juga hancur teman-teman. Oh, sampai seperti ini. Facecomnya juga oblak. Ini juga, wah, parah banget ini, sampai kemakan seperti ini. Ini juga tuh, oke teman-teman, sebelum pemasangan fan belt ya, kita bersih-bersihin sekalian ya, nanti jadi biar bersih waktu pemasangan, dan yang terutama orangnya juga puas dengan pelayanannya. Tanggal tua katanya teman-teman. Thank you.
jarang dikontrol juga. Tadi katanya dalamnya pun tim si terjem. Jadi ke yang itu mau lu kata bensin apa? Dari kemarin kita pembahasannya metik mulu ya teman-teman, kebetulan metik dan di CVT lagi. Oke, sekarang kita ke proses pemasangan. Ini akhir aku wis sowan ketrakan. Ya kalau koyo apa. Lagi baru telu nanti gede telu telu glo mudahne, edone. Ini normal orang ngunuhi lho. Langsung ya kita pasang. Tadi sudah saya bersihkan terlebih dahulu, jadi ini tinggal proses pemasangannya. Wedi wedinya apa? Kata tak ada pemain manual lah kalau. Yang berjun dulu yuk. Baut. Baut yang ini nanti. Baut.
Dele. Masalah tak yang dia manual mergo ora kulino. Wih mas, nek dinggo kerja terus iso patang dino limang dino kok. Nah, kok apa si cilik ya lo? Eh setengah hari ntar, nek mak si cilik lo. Hmm. Nah, kok nasi, anu deh, iya oke lo. Ini pasti di urungan ini gitu hasilnya. Nah, malah akinya ora kuat pisan. Akinya ora kuat. Nih. Nih. Kita. Tanah tilas. Ini pisan ngerak aki mati serak kena lho. Akinya enggak kuat. Akinya ora kuat. Ora kena yo. Nah, kene ora kena yo kena. Ora kena kae. Heeh, cuma dia kena. Kae orang njukuk tornado dan. Sulas gram. Yo. Wet. Awet. APB. Boleh 100 dulu dah kan. Ini kan dijual saya ke sana. Yuk, mau malah. Apa? Saya ke tahunan. Oh. Ini gorong dino. Bleduk. Coba kita pasang dulu ya teman-teman baknya supaya bisa kita engkol, soalnya akinya mati, akinya enggak kuat. Kenapa sih turun ini? Oh iya yuk. Iya mas. Malih cilik. Sip guys. Oke teman-teman, sudah selesai pergantian dan pemasangan fan belt-nya. Ya, sekian ya dari video kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang di rumah dan juga buat teman-teman yang pemula. Tetap dukung channel saya dan terima kasih.